seperti ini. Bisa dilihat, ini sudah membusuk. Jadi tanaman ini sudah membusuk atau sudah tidak punya akar. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ini sudah busuk. Nah, ini daunnya seperti ini. Dan ini mungkin masih bisa diselamatkan nanti. Jadi nanti kita potong saja. Jadi sebaiknya untuk sistem mengatasi seperti ini bisa dilihat seperti ini. Jadi kesalahannya seperti ini atau fatal. Jadi untuk ganti media yang baru seharusnya media yang lama harus ikut. Jadi dia nanti bisa mengonsumsi media yang lama dulu. Kalau seperti itu tadi langsung media yang baru, dia stres seperti ini, bisa dilihat. Jadi ini nanti saya coba saya selamatkan. Jadi ini nanti saya potong dan saya kasih penumbuh akar, kita keringkan 2 atau 3 hari, nanti bisa lihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa terselamatkan. Jadi ini buat pengalaman untuk semua penggemar sansevieria, jangan sampai seperti ini. Setelah saya kita potong seperti ini, ternyata daunnya masih bagus. Jadi sebelum saya kita potong kemarin, saya kasih obat seperti ini. Jadi ini obat pengeringnya atau obat perangsang akar. Jadi seperti ini. Jadi ini obat perangsang akar. Kita aduk, kita campur dengan air dan kita oles-oleskan. 3 hari atau 4 hari kita diamkan ke tempat yang teduh atau kita simpan dulu. Ternyata 3 hari atau 4 hari daunnya masih bagus seperti ini. Jadi daun bagus seperti ini masih ada harapan untuk kita tanam. Jadi ini nanti kita tanam seperti ini dan kita coba ambil satu daun yang cukup bagus. Nah, jadi kita ambil satu daun untuk kita tancap daun, gimana nanti hasilnya, mari kita sama-sama mengikuti video ini.
Jadi sistem penanamannya seperti ini. Kita siapkan media dan usahakan kita persiapkan juga kokopit. Jadi kokopit ini kita taruh seperti ini. Jadi kita kasih kokopit seperti ini sistem tanamnya. Jadi sistem penanamnya seperti ini. Kita kasih kokopit dan perangsang akar yang sudah saya keringkan 3 atau 4 hari kemarin. Jadi kita siapkan di sini. Dan untuk yang tancap daun juga kita taruh di sini sekalian biar nanti bisa tahu hasilnya gimana, dia tumbuh subur atau tidak, nanti bisa kita lihat video berikutnya. Buat penggemar sensifera dimanapun Anda berada yang masih tetap setia di channel ini, jadi untuk sensifera ini saya juga belum tahu sensifera apa ini namanya, jadi saya namakan biasanya ya sensifera atau lidah mertua mini. Jadi untuk penggemar sensifera yang paham ID-nya mohon di komen di kolom berikut ini.